Perekrutan yang diajukan Pak Jose untuk menarik Yewu demi bergabung ke Asosiasi Alkemis berlangsung secara mendadak. Para anggota dari asosiasi pun sempat dibuat kaget sebab perekrutan langsung dari Pak Tua ini sangat jarang-jarang terjadi. Namun bila mengingat kemampuan yang Yewu tunjukkan sebelumnya, tentu itu merupakan hal yang pantas untuknya. Tentu ia sudah jauh dari syarat minimum yang dibutuhkan. Karena obrolan mereka kurang pantas dibicarakan di depan umum, Pak Jose kemudian mengajak Yewu untuk melakukan obrolan di kantornya. Laguna akan ikut pergi dengan Yewu. Sementara Dr. Victor tidak akan ikut karena masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Namun sempat ada sedikit perdebatan, di mana Laguna tidak diizinkan ikut ke markas asosiasi. Karena asosiasi mereka memiliki sebuah aturan, yakni para hunter dilarang keras untuk memasuki markas mereka. Tapi karena Laguna merupakan teman Yewu, Pak Jose pun memberikan sebuah pengecualian untuknya. Namun Laguna harus menyembunyikan rencana hunternya agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Mereka pun kemudian pergi dengan menaiki kereta kuda sebab markas cabang asosiasi berjarak cukup jauh dari tempat mereka berada saat ini. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka ke markas cabang asosiasi alkemi atau alkimia atau boleh juga disebut farmasi. Meskipun cuma kantor cabangnya saja, tapi bangunan yang berada di sana cukup besar dan mewah, dan itu membuat Yewu sedikit kagum. Setelah masuk ke dalam ruangan Pak Jose, tanpa basa-basi Yewu pun langsung menanyakan inti dari tujuan Pak Jose yang berniat untuk merekrutnya ke dalam asosiasi. Tentu ada niatan tersembunyi di balik perbuatan pria tua tersebut. "Wah, kau sangat pintar. Aku sangat senang berurusan dengan orang-orang pintar," saut Pak Jose yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya. Di mana dirinya meminta bantuan Yewu untuk mendukung dirinya menjadi presiden asosiasi yang baru di kerajaan. Alasan mengapa ia memilih Yewu itu dikarenakan sang MC berasal dari negeri asing dengan latar belakang yang masih bersih, serta tidak membantu faksi manapun, dan hanya orang seperti Yewu lah yang bisa dipercaya oleh si Pak Tua ini. Tapi terdapat alasan lain baginya, karena yang terpenting adalah kemampuan alkimia yang dimiliki Yewu diperkirakan sebanding dengan presiden asosiasi. Kekuatan dan kemampuan Yewu lah yang sangat ia butuhkan. "Oh, jika aku memang sekuat itu, mengapa aku harus membantumu? Mengapa tidak aku saja yang menjadi presidennya?" ungkap Yewu. Ya, tentu saja itu tidak akan terjadi, karena setelah beberapa saat mengobrol dengan Yewu, Pak Jose ini tahu jika Yewu tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan ataupun status. Terlebih lagi Yewu adalah orang asing yang tidak mempunyai dukungan di sana. Sehebat apapun kemampuannya, tanpa adanya dukungan, koneksi, dan sumber daya, maka tidak akan ada harapan untuk menjadi presiden asosiasi. Tapi jika sudi untuk membantu Pak Jose, maka dirinya akan memuaskan hasrat keserakahan Yewu akan uang, di mana Pak Jose akan memberinya setengah dari pendapatan asosiasi jika mau membantu Pak Tua ini menjadi seorang presiden. Pastinya tawaran tersebut sangat tidak masuk akal sebab sangat menggiurkan. Itulah mengapa Waze dimunculkan untuk membuktikan apakah kata-kata Pak Tua ini benar adanya. Dan setelah diselidiki ternyata benar, Pak Tua itu tidak berkata bohong. Dan kemudian Yewu pun bertanya kepada Pak Jose apakah alasan dibalik keinginannya menjadi seorang presiden. Dan sedikit dijelaskan olehnya bahwa dibalik kemewahan ini asosiasi alkemi telah mengalami keruntuhan. Sejak presiden yang digadang-gadang 3 periode ini akan menjabat, beliau telah berkolusi dengan para bangsawan, mengambil keuntungan dari produksi dan penjualan potion, memonopolinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan di saat wabah membeludak, fenomena tersebut semakin meningkat. Di masa lalu, pada saat hidup di bawah garis kemiskinan, Pak Jose sudah berjanji di depan jasad ibunya, yang meninggal karena sakit, karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli obat-obatan. Di mana dirinya berjanji akan menjadi seorang ahli alkimia yang hebat dengan tujuan untuk mengembangkan potion yang mampu dibeli oleh kaum menengah ke bawah. Tapi setelah dirinya menjadi seorang alkemi tingkat tinggi, ia tidak bisa melakukan apapun dan hidup terbawa arus keuntungan yang diambil oleh asosiasi ini. Namun kali ini ia mendapatkan titik balik untuk mengubah hidup serta tujuannya karena muncul sebuah harapan baru, dan itu adalah Yewu. "Kaulah orangnya. Dengan kekuatanmu ditambah dengan koneksiku, selama kita bekerja sama untuk mengembangkan potion yang benar-benar menyembuhkan wabah, kau akan mendapatkan prestasi untuk melewati presiden, sehingga menghapus jabatannya dan mendapatkan hak untuk memimpin asosiasi alkemi. Apakah kau ingin membantuku?" ungkap Pak Jose dengan berapi-api.
Karena tujuannya baik meskipun itu sangat idealis, Yewo pun menyetujuinya. Tidak ada alasan untuk menolak. Selain bisa menghasilkan uang yang banyak, ia juga bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan sebagai bentuk dari kerjasama mereka, keduanya pun kemudian berjabat tangan satu sama lain. Sedangkan sisa kompensasi Yeo yang masih belum diberikan kemudian diberikan oleh Pak Jose. Tapi dia cuma mempunyai 4.000 koin emas saja. Itu adalah semua harta yang ia punya. Dan mungkin sisanya nanti akan dibayarkan kalau udah gajian. Meskipun gajinya lumayan tinggi, tapi Pak Jose juga memberikan sebagian gajinya kepada Dr. Victor supaya Dr. Victor bisa mengobati orang-orang miskin yang tidak mampu membeli obat-obatan. Mendengar hal tersebut, Yeo pun akan menerima pelunasan hutang bila Pak Jose memberikan beberapa blueprint serta bahan-bahan untuk membuat potion kepadanya. Ya, setidaknya blueprint itu tingkat tinggi atau tingkat master. Dan kemudian keduanya pun sepakat. Hingga akhirnya malam pun tiba. Kita kembali ke nuansa di mana seluruh tempat disinari cahaya rembulan berwarna merah darah. Dan masih bersama dengan Yeo dan Laguna di tengah-tengah perjalanan dengan maksud untuk mencari makanan di sebuah restoran karena keduanya merasa lapar. Namun tiba-tiba saja, muncul 3 sosok misterius dengan jubah serta topeng mencurigakan yang menghadang jalan mereka. Di mana salah satu dari sosok misterius ini melesat dan melancarkan serangan ke arah Yeo, tapi itu berhasil diblok oleh Laguna meskipun pedangnya langsung hancur berkat serangan tersebut. Dari sayap kelelawar yang ditunjukkan oleh sosok tersebut, Yeo pun mengira jika ketiganya merupakan orang-orang dari gereja Mystic Blood sambil ia memasang perisai energi untuk melindungi diri. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Perisai Yeo langsung dihancurkan sesaat setelah itu dibuat. Itu menunjukkan bahwa level dari ketiga sosok itu sangatlah tinggi dan bukan tandingan Yeo maupun Laguna. Yeo, pergilah, aku akan menahan mereka, ucap Laguna sambil mendorong Yeo secara mendadak. Dan tentu saja Laguna akan tewas dengan mudah jika ia melawan. Di saat-saat yang kritis inilah, sistem memberitahukan bahwa quest utama Shadow King telah mencapai 10% dan Yeo pun kembali dilemparkan ke dunia nyata secara paksa. Dengan terlihatnya Jiabao, Jiwang Chuan, dan Shuli di depannya, artinya Yeo kini telah kembali ke dalam dungeon surgawi yang hilang, di mana kejadian barusan terjadi secara singkat. Ia juga dikembalikan dari dunia Shadow King tepat di saat boss monster dikalahkan. Dan diketahui, apabila Yeo berada di dalam dunia Shadow King, maka waktu di dunia nyata takkan berjalan, begitu pula sebaliknya. Jika Yeo berada di dunia nyata, maka waktu di dunia Shadow King takkan berjalan pula. Tapi karena Yeo belum menuntaskan quest utama Shadow King, nantinya ia akan kembali diteleportasikan secara paksa setelah 10 hari ke depan. Di mana dirinya akan dikirimkan kembali tepat di saat 3 sosok misterius tengah bersanding dengan Laguna, sehingga Yeo dipaksa untuk memecahkan permasalahan di sana dengan 10 hari yang ia punya. Nampak kilauan cahaya warna-warni di depan Yeo dan itu merupakan drop item yang dijatuhkan oleh Dewa Zerg kuno. Tapi sebelum mengambil itu semua, Yeo menawarkan untuk membentuk sebuah aliansi dengan para petarung di sana, mengingat sebelumnya mereka sudah bertarung bersama-sama melawan sang Dewa Zerg. Tapi sepertinya Ketua Ji maupun Shulu sama sekali tidak tertarik dengan aliansi tersebut sebab mereka sendiri berbeda kubu satu sama lain dan memiliki konflik yang belum terselesaikan di antara mereka. Shulu juga merasa jika kekuatan yang ditunjukkan Yeo itu sepadan dengan 200 juta yang ia pinjamkan, meskipun pada akhirnya ia harus tetap melunasinya. Sambil wanita ini memberikan tanda di dahi Yeo agar dia bisa mengetahui keberadaan Yeo di mana saja. Dan ini sebagai langkah pencegahan supaya Yeo tidak kabur dan pergi bersama uang yang belum ia lunasi. Sebelum kepergiannya, Shulu juga sempat memperingati agar Yeo berhati-hati karena setelah ia mengobrak abrik main base Huangzeng, tentu grup yang satu ini tak akan tinggal diam begitu saja. Jangan mati dulu, karena kamu masih punya utang kepadaku, ungkapnya, dan kemudian ia pun menghilang setelahnya. Hingga akhirnya ia pun mengambil drop item dari Dewa Zerg yang diantaranya 50 juta poin XP, 100 juta uang, dan muncul pula notifikasi sistem yang mengatakan bahwa Yeo yang sudah menggunakan bentuk spesial Shadow King telah menghabiskan 700 juta. Dan karena progress quest utama sudah mencapai 10%, ia pun mendapatkan kortingan dan yang mesti Yeo bayar 630 juta saja. Kita kembali ke drop itemnya. Selain poin XP dan uang, Yeo juga mendapatkan kaki antropoda Dewa Zerg, Giant Wings atau sayap Dewa Zerg, Potion Magic Crystal, pecahan Black Slate yang dibutuhkan Ketua Ji, Helm Oswald, Magic Sword, busur panah bintang, tameng Dewa Zerg, sebuah summon Magic Crystal,
blueprint legendaris serta kunci dan jin. Yewu pun sangat senang karena semua drop item ini sangat berguna baginya ataupun timnya. Dan yang paling penting itu sudah pasti kunci dan jin dan blueprint legendaris yang berisikan tentang potion racun di dalamnya. Ia pun tertawa seperti orang gila setelah mendapatkannya. Karena terlalu terbawa suasana, Yewu pun sampai lupa kalau dia harus membagi item tersebut dengan si ketua. Dan kemudian, si ketua mengatakan bahwa Yewu bisa mengambil semuanya, kecuali Black Slate dan kunci dungeon. Yang nyatanya kunci dungeon sendiri merupakan benda yang sangat penting bagi Yewu. Jiwang Chuan sendiri tidak akan menyerahkannya kepada Yewu. Karena kunci dungeon ini adalah benda yang sangat diinginkan oleh Tuan Muda Moki. Tapi jika Yewu benar-benar sangat menginginkannya, hanya ada satu cara untuknya, yakni bergabung dengan tim Mogong dan menjadi orang dari Tuan Muda Moki. Dan mungkin dengan melakukan hal tersebut Yewu bisa mendapatkan kuncinya. Itu sama saja dengan perekrutan, tapi di sisi lain itu juga sebuah ancaman. Jika Yewu menolak secara terang-terangan, maka secara tidak langsung ia sudah menantang Tuan Muda Moki. Tetapi jika menyetujuinya, maka ia akan mengkhianati Nona Moke'er. Yewu takkan sudi melakukan pengkhianatan. Karena merasa akan terjadi pertikaian di antara mereka, ia pun bertanya kepada sistem, apakah akun Shadow King masih bisa digunakan? Sistem pun menjawab, tidak. Karena quest utama Shadow King mengakibatkan akun tersebut tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, dan bisa ia gunakan kembali setelah tingkat pencapaian dari quest itu mencapai angka 50%. Tapi untunglah, tidak terjadi apa-apa. Karena Jiwang Chuan akan memberikan tenggang waktu bagi Yewu untuk memikirkannya. Karena Yewu tidak bisa melawan dalam situasi ini dan tidak ingin terjadi apa-apa dengan keluarganya, mau tak mau ia pun harus merelakan kunci dan jin tersebut. Tapi Yewu berjanji dengan dirinya sendiri bahwa ia akan merebutnya kembali. Seusai menyerahkan Black Slate dan kunci dungeon kepada Ketua Ji, ia pun mengajak Yewu untuk segera keluar dari dungeon karena Pak Teknisi sudah selesai melakukan pembangunan portal. Tapi di sini Yewu akan tinggal sebentar. Ia masih mempunyai janji kepada Jiabao untuk menguburkan jasad gurunya. Karena Oswald sudah tewas dan efek dari racun mematikan sudah lenyap, itu takkan menjadi masalah apabila Yewu memilih untuk tetap berada di sana sementara waktu. Dan kemudian si ketua pun pergi dengan niat untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi di dalam misi kali ini kepada grup Hanmu. Oh, terus Yin Huan gimana? Tanya Yewu. Berkat kontribusi yang dilakukan oleh sang MC, maka Yin Huan akan mendapatkan pencabutan masa skors dan kembali ke dalam timnya. Dan setelah kepergiannya, Yewu dan Jiabao pun bermaksud untuk pergi ke sebuah tempat. Tapi tiba-tiba saja, muncul cacing badai pasir yang muncul tepat di hadapan keduanya. Ternyata makhluk ini masih hidup. Tapi dia tidak menyerang dan berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Karena Yewu tidak mengerti, Jiabao lah yang harus menerjemahkan. Di mana makhluk ini mengatakan bahwa dia bersedia untuk setia kepada Yewu. Dia ingin menjadi pembantunya dan berharap Yewu mau menerimanya. Hei, bukankah kau harus setia kepada Jiabao sebagai Raja Zerg baru? Karena kamu sudah menelannya sebelumnya, maka kau harus membayarnya 2 kali lipat, ungkap Yewu. Dan kemudian, cacing ini pun membentur-benturkan tubuhnya ke tanah dan kembali memuntahkan lendir menjijikan yang berisikan drop item seperti sebelumnya. Karena merasa jijik, akhirnya Jiabao lah yang akan mengambil drop item dari genangan lendir tersebut. 50 juta uang pun didapatkan bersamaan dengan beberapa item lainnya, di mana item-item berupa equipment ini satu set untuk seorang mage yang seakan-akan menjadi sebuah pertanda bagi Yewu. Dan setelahnya keduanya pun bergegas pergi ke tempat untuk memakamkan Sword Saint dengan menaiki cacing badai sebagai kendaraannya. Sampai akhirnya malam pun tiba, Yewu dan Jiabao sudah berada di sebuah tempat di mana Sword Saint pertama kali terisekai ke dungeon ini dan menganggapnya sebagai kampung halamannya. Itu adalah tempat yang sangat indah dan menenangkan. Juga terlihat sebuah rumah yang dibangun oleh Sword Saint di masa lalu, dan di sekitar sanalah jasadnya akan dimakamkan. Seusai memakamkannya dengan layak, Yewu pun berkata, pasti guru Jiabao akan sangat senang dikuburkan di tempat yang indah seperti ini. Tidak seperti di dunianya, di mana yang mati tidak bisa memilih tempat untuk dikuburkan dengan layak. Karena dunia manusia sudah berubah sepenuhnya dan mereka harus hidup di dalam benteng kokoh yang mereka buat. Sedangkan di luar benteng mereka hanya terdapat gurun sejauh mata memandang. Itulah mengapa pemandangan seperti ini akan sangat jarang ditemui. Dan kemudian, keduanya pun masuk ke dalam rumah Sword Saint. Siapa tahu akan ada informasi yang ditinggalkan olehnya. Dan tak lama setelahnya, Jiabao pun menemukan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sebuah gulungan, di mana gulungan ini berisikan tentang artefak Zerg yang diketahui sebagai batu yang bisa menstabilkan dunia.
Tetapi keberadaannya sendiri bukan hanya terdapat di dalam dunia dungeon ini saja, yang artinya masih terdapat artefak-artefak di tempat lainnya yang serupa. Isi dari gulungan yang ditulis Sword Sen menuntun sedikit kilas balik tentang Sword Sen dan alasan mengapa ia bisa mengetahui tentang artefak ini. Pada zaman dahulu, Sword Sen merupakan seorang pengawal kekaisaran di sebuah istana. Ia juga mempunyai koneksi dengan hal-hal paling rahasia di dunianya. Sampai suatu ketika, muncullah seorang pencuri yang mencuri sebuah kotak harta karun, di mana Sword Sen mesti mengarahkan pedangnya untuk merebut kembali kotak harta tersebut, hingga akhirnya ia pun kembali mendapatkannya. Pada saat di mana dirinya kembali untuk mengembalikan kotak harta tersebut, ia pun diperlihatkan isinya sekilas oleh Yang Mulia. Meskipun hanya sekilas, tapi bisa dipastikan jika itu merupakan artefak yang pernah ditunjukkan oleh Raja Zerg di dalam dungeon ini. Dan kemudian, ia pun melakukan penyelidikan rahasia. Setelah Sword Sen meminjam buku-buku kuno Zerg dan secara diam-diam mengamati penelitian Oswald, akhirnya didapatkanlah kesimpulan. Yang disebut artefak oleh para Zerg sebenarnya adalah batu fondasi dalam suatu dimensi yang memiliki kekuatan untuk menstabilkan ruang dimensi dan mempertahankan kehidupan ataupun kematian di seluruh dunia, yang bila mengalami kerusakan maka dunia akan mengalami keruntuhan. Yang intinya, batu ini adalah benda yang sangat penting terkait dengan fondasi dan stabilitas dunia, dan itu harus dijaga dengan baik-baik. Sebelum Ibunda Ratu bangkit, keduanya pun memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di tepi danau agar sedikit rileks. Jiabao pun sedikit menyinggung kejadian sebelumnya, di saat Yayu tidak mendapatkan kepemilikan kunci dungeon yang artinya mereka tidak bisa bertemu lagi dong. Yayu pun membenarkannya, tanpa kunci dungeon tersebut dirinya tidak akan bisa masuk ke dalam dungeon ini. Tapi Yayu tak akan membiarkan hal itu terjadi, karena dari beberapa tujuan Yayu yang sangat penting diantaranya adalah mendapatkan kunci dungeon, di mana dungeon ini sudah dipilih olehnya sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarganya di masa depan. Tentu Jiabao sangat senang mendengarnya, apalagi Yunfei juga akan tinggal di sini nantinya, yang semakin membuat Jiabao bersemangat. Tak lama setelahnya, Ibunda Ratu pun akhirnya terbangun dengan darah serta mananya yang hanya tersisa 1% saja. Levelnya juga menurun drastis, yang diakibatkan dari efek samping setelah ia melepaskan Zerg Essence di dalam tubuhnya. Tapi itu tidak menjadi masalah karena ia masih bisa hidup dan melihat anaknya. Jiabao pun kemudian mengeluarkan Zerg Essence yang sudah ia ambil dari ibunya di dalam pertarungan sebelumnya dan memberikan kembali kepada ratu agar kekuatannya kembali bertambah. Namun sang ratu malah menolak. Benda tersebut sudah tidak berarti apa-apa lagi untuknya karena dunia yang mereka tempati sudah kembali damai. Karena itulah, Ibunda Ratu akan memberikan Zerg Essence miliknya ini kepada Yayu. Ini adalah hadiah yang setimpal atas jasa-jasa yang sudah ia berikan sebelumnya. Yayu juga sudah bisa menyerap kekuatan Zerg Essence berkat segel kontrak yang ia buat dengan Jiabao. Jiabao juga memberitahukan bahwa Zerg Essence ini adalah kristalisasi magis milik Ratu yang berumur selama ribuan tahun. Jika menyerapnya, maka Yayu akan mendapatkan kekuatan sihir 1000 tahun milik Sang Ratu yang pasti akan membantunya suatu saat nanti. Yayu pun tidak ada alasan lain untuk menolaknya dan mengucapkan terima kasih kepada ibu dan anak di depannya. Tanpa basa-basi ia pun langsung menyerapnya saat itu juga. Sebelum ini Yayu hanya fokus dengan kekuatan fisiknya saja dan tidak tahu rasanya memiliki kekuatan sihir, apalagi yang ia serap ini berusia 1000 tahun. Yayu merasakan perasaan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya mulai beresonansi dan dilimpahi dengan kekuatan alam. Apakah ini rasanya mempunyai kekuatan sihir 1000 tahun? Pikirnya. Yang secara tiba-tiba kesadarannya sudah berada di dalam ruang sistem. Sistem pun kemudian menjelaskan karena Yayu telah memperoleh sihir eksternal yang kuat, sebuah akun spesial mengalami reaksi resonansi. Meskipun ini adalah akun spesial, jenisnya tidak seperti Shadow King, dan untuk membuka akun ini tidak diperlukan uang ataupun poin XP. Yayu hanya perlu memasukkan kekuatan sihirnya untuk dapat membukanya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, ia pun langsung melepaskan kekuatan sihirnya kepada akun tersebut. Hingga akhirnya didapatkanlah Twin Mage, penyihir kembar, Avery dan Avera.